Halo, assalamualaikum pemirsa. Berjumpa kembali bersama channel Gumiwang Anjatan Kidul. Kali ini saya berada di sebuah ladang untuk membersihkan rumput. Sebenarnya ini sudah dicangkul, cuman rumput sudah mulai tumbuh. Dan nanti kalau musim penghujan langsung ditanam. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya guys. Bisa dilihat rumput sudah mulai tumbuh dan di sini saya bersama bapak saya juga ada teman-teman di sini sambil membakar singkong. Ya, daripada di rumah nggak ada pekerjaan, mending bersih-bersih rumput untuk ditanami kembali. Jadi di musim penghujan ini hujannya nggak teratur, kadang hujan, kadang juga panas sampai satu minggu. Jadi hanya untuk persiapan saja guys. Oke, ini adalah api yang buat bakar singkongnya. Sangat nikmat sekali kalau di kebun bikin api dan dibakarin singkong. Dan ini ada satu yang sudah matang. Jadi di singkong itu harus benar-benar kering ya, dikerik pakai pisau, dimakan terus sama gurih, gurih sekali guys. Oke, kita balik-balik. Jadi apinya sangat bagus sekali. Ini cocok sekali untuk bakar singkong. Jadi di sini kita makan bersama-sama mukbang singkong guys di kebun. Jadi singkong ini singkong hijau ya. Jadi tidak terlalu lunak, cuman rasanya itu kanyel-kanyel gitu guys, sangat gurih sekali dimakan sama kulit pun seperti ini, gurih sekali guys. Rasanya mantap sekali guys, gurih-gurih kemletik. Jadi begini sambil nongkrong-nongkrong, sambil bersih rumput juga di kebun. Jadi makan singkong bakar bersama-sama di pagi hari. Oke, cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.